Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Allahumma salli wa sallim ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa atba'ihi wa ansarihi wa man wala amma ba'd. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون. Sesungguhnya pasti berjaya orang-orang yang beriman yang khusyuk di dalam solat mereka, dan juga orang-orang yang berpaling daripada melakukan amalan-amalan yang sia-sia, yakni amalan yang tidak diberi pahala. Walaupun tidak berdosa, tetapi amalan itu tidak diberi pahala. Orang yang nak jaga iman, nak jaga solat khusyuk, dia kena berpaling daripada amalan yang sia-sia. Maksud ayat 1, 2 dan 3 dari surah Al-Mu'minun. Alhamdulillah tuan-tuan dan puan-puan, kita sekarang dah di pertengahan bulan Jamadil Awal. Lepas tu Jamadil Thani. Selepas tu Rejab. Rejab saja dah ambang Ramadan dah. Lepas Ramadan, walaupun Rejab ni menyampai Syakban, menyampai Ramadan, dia ada Syakban, tapi dah dekat, dah diambang. Dan Rejab ni bulan mulia di sisi Allah. Di antara lain, Allah Ta'ala menjemput manusia mulia, manusia yang dia paling kasih menghadap dia, untuk diberikan satu kurniaan kepada baginda dan umat, iaitu solat fardu yang 5. Tuan-tuan dan puan-puan, kita bersyukurlah hari demi hari masa berlalu, kita masih boleh pijak bumi Allah, boleh junjung langit dia, boleh guna pelbagai nikmatnya. Dan hidup kita di dunia yang sementara ni sepenuh-penuhnya nikmat. Ruang dunia ni penuh dengan nikmat, ruang masa yang berlalu dalam kehidupan kita pun nikmat, nikmat, nikmat. Kalau kita nak kira nikmat Allah Ta'ala, memang tak habis kira, tak terkira. Kalau kita boleh kira berapa nikmat Allah, umpamanya kita kata nikmat mata dengan melihat, boleh melihat, nikmat telinga boleh mendengar, nikmat itu dan ini, dan kita dapat jumlah mana ilmu kita tu tak menolong kita mengetahui nikmat Allah Ta'ala yang memang tak habis kira, tak habis kira, banyak, dan sifat dia tak berhenti-berhenti datang dalam kehidupan kita. Dan memang kalau kita nak bayar dengan harta wang ringgit yang kita ada, tak cukup kita nak bayar. Lumayannya nikmat Allah Ta'ala ni. Jadi bersyukurlah kepadanya. Dan kita sebagai orang Islam bukan hanya ada nikmat makan, minum, pakaian, tempat tinggal, kenderaan, alat hubungan dan sebagainya. Nikmat-nikmat yang itu orang lawan Tuhan pun dapat, orang tak beriman pada Allah Ta'ala pun dapat. Tapi kita dapat nikmat khas Islam secara hidup sempurna. Islam cara hidup sempurna untuk kita amalkan, yang dengannya mengamalkan cara-cara yang Islam ajar ni, kita gunakan nikmat sementara di dunia, kita akan dapat nikmat yang lebih abadi, lebih lumayan setelah kehidupan sesudah mati. Bersyukurlah kita di atas nikmat Islam dan iman. Dan kita sekarang dalam pengajian bicara solat. Kita bermula dengan sebuah nota dulu dalam 70 muka surat. Nota tu membicarakan solat dengan ilmu yang benar. Kita dah kupas pada kadar munasib ilmu yang benar ni, merujuk pada ilmu yang sumbernya Quran dan hadis, dan apa-apa yang sudah dirumuskan oleh para ulama, supaya kita solat ni kita ada semangat, ada kegairahan. Kerana ilmu yang dimaksud di sini ilmu fadail. Apa kepentingan kita solat, apa untungnya kita solat, dan apa rugi kalau kita tak solat.
Itu kita dah bincang semitah lalulah. Lepas itu kita pergi juga ilmu masail, tata cara nak kerjakan solat. Bermula dengan taharah yang sempurna, kemudian tata cara amalan bagi satu-satu rukun solat tu dikerjakan dengan betul. Dan kita dah pergi mengambil berat sunat-sunat solat dan solat-solat sunat. Dan sunat solat yang paling besar ialah solat berjemaah. Ini pun kita dah bincangkan daripada pengertiannya, kelebihannya, kecelaan meninggalkan solat berjemaah ni. Dan tata cara solat berjemaah ni melibatkan imam, makmum, sifat-sifat imam, sifat-sifat makmum. Kita dah bincangkan semua tu sampai kepada saf, sampai kepada muafiq dan masbuk, sampailah keuzuran-keuzuran bagi solat berjemaah ni. Solat jemaah ni begitu tinggi kelebihan dia dan begitu penting dalam kehidupan kita. Cuma ulama tak sependapat. Sebagian ulama kata wajib, tapi jumhur kata solat berjemaah ni sunat muakkadah. Dalam mazhab Maliki, solat berjemaah ni wajib. Jadi tak samanya pendapat ulama ni adalah rahmat bagi kita. Manakala takdir semua ulama bersetuju jadi wajib, melarah-larah orang berdosa meninggalkan solat berjemaah ni. Hari ni kehadiran kita secara kolektif atas nama umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bagi solat jemaah, sekiranya jemaah ni sekira-kira 10%. Sekira-kira. Jadi begitulah, kita bersyukurlah. Kita di antara orang yang Allah Ta'ala beri taufik ringan tubuh badan, ringan tulang urat, dapat datang ke madrasah solat berjemaah. Kemudian daripada saat situ kita akan pergi hikmat satu-satu rukun solat untuk kita bawa dalam kehidupan harian kita. Kita ambil contoh, dah berapa kali saya sebut, solat ni kita mulakan dengan takbiratul ihram berserta niat. Jadi kita aturkan kehidupan seharian kita ni, kita ada sifat besarkan Allah. Kita orang besar, kita orang tak besar, kita orang nombor satu dalam negara, dalam sebuah jabatan, dalam sebuah kementerian, dalam sebuah syarikat, kita orang nombor satu. Dalam keluarga kita orang nombor satu, kita kena ada sifat besarkan Allah. Atau kita tak ada nombor, keluarga kita besar sangat, tak ada nombor kita, tak terpandang kita. Kita kena ada sebab besarkan Allah. Apa lagi kalau kita berada dalam satu-satu komuniti, satu-satu masyarakat, satu-satu negara, kita kena besarkan Allah SWT dalam kehidupan kita. Kita akan pergilah hikmat satu-satu rukun solat. Sebelum itu kita berpatah balik kepada kebersihan solat ni. Kita kena bersih, bukan setakat bersih tubuh badan dari najis dan hadas, kita juga kena bersih anggota tubuh zahir yang tujuh. Jangan buat dosa kerana kita buat kerja yang ada dosa, iman rosak. Malahan kita kena berpaling daripada amalan yang tak ada pahala, kerana mengerjakan amalan yang tak ada pahala jadi iman lemah, iman jadi lemah. Bila iman lemah, tidak ada kejayaan yang dijanjikan dan solat pun takkan khusyuk. Sekarang kita, Sayyidah Haidah, satu nota permulaan kebersihan anggota tubuh, tujuh muka surat. Saya ada buat sikit ya lagi untuk orang yang tak marilah kuliah lepas. Adalah saya bawa ni. Yang dah kita dah haidah tu, tujuh muka surat ni kurang-kurang tiga kuliah kita akan lalui. Dan kebersihan anggota tubuh ni, tuan-tuan dan puan-puan, saya dah susun dia tak kurang 100 muka surat dengan nas-nas berkaitan. Dia nota-nota macam ni, saya tak tuliskan Quran ataupun hadis berkaitan kerana bimbang kita tak dapat jaga kemuliaan dia, dia bersifat sana sini, melainkan dia dah jadi buku. Jadi adalah nas-nas Quran yang buku, kalau dia yang 100 muka surat tu termasuklah nas-nas di Quran dan hadis, satu-satu perkara yang kita percakapkan.
Tuan-tuan dan puan-puan, saya ni ada tak ada tanda dulu. Kita berhenti dekat mana? Siapa ada tanda? Nota pertama 7 muka surat kita dah baca sampai muka surat apa dulu. Ya. Munasabahnya lah. Muka surat 2. Boleh tak kita ulang sikit muka surat 2 untuk kita cepat pergi masuk muka surat 3 dan seterusnya. Dulu siapa ada tanda? Saya tak bawa pen ke apa malam tu. Dia muka surat 1 ni intro lah. Kita ada 7 anggota yang kita kena jaga. Anggota ni buat kerja yang tak ada pahala pun kita kena hindari. Apa lagi amalan yang ada dosa. Jadi kita akan lihat mata ni memang kita terjebak dengan amalan-amalan yang mendatangkan dosa. Yang tak ada pahala pun kita kena berpaling. Yang berdosa ni memang kita kena jauh, kena cari jalan untuk tak guna mata pada pekerjaan yang haram. Seterusnya telinga, mulut, tangan, kaki, perut, faraj dan kaki. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, saya terus nak pergi muka surat 2, larangan ke atas mata. Larangan ke atas mata, dia dalam jadual tu, mata ni dilarang melihat aurat dan sesuatu yang boleh merangsang syahwat. Dia kalaupun tidak aurat, tetapi tengok dia tu boleh merangsang syahwat, tak boleh tengok dia ni, jadi haram. Dan pembersih dia, kita kena melihatlah alam ni sebagai ayat Allah. Sama ada Al-Quran, hari-hari guna mata tengok Al-Quran, dan hari-hari tengok alam semesta ni macam tengok pokok, bukan setakat pokok. Pokok ni ciptaan Allah, penuh hikmat dia. Tengok gunung, tengok bumi yang menahampa ni, penuh dengan tanda-tanda kekuasaan Allah. Begitulah kita kena melihat alam semesta ni. Jangan kita tengok bumi, hari-hari bumi ni terhampa, setakat tu je. Kita tak relatekan dia sebagai ciptaan Allah Ta'ala yang hebat, yang senantiasa memberi kemudahan kepada makhluk manusia, hingga makhluk-makhluk lain yang menghuni di bumi ni dia pun dapat kemudahan macam manusia. Tetapi makhluk-makhluk lain ni untuk manusia sebagai nikmat Allah. Begitulah kita kena tengok alam semesta ni, hingga bulan, bintang, matahari, semua tu ayat-ayat Allah daripada alam semesta yang menunjukkan kebesaran dia. Dan akhirnya kita kena tengok juga dalam diri kita ni sepenuh-penuhnya ayat-ayat Allah. Itu kita akan pergi detail lah tuan-tuan dan puan-puan. Keduanya, mata kita ni dilarang melihat keburukan orang lain. Setiap kita atas nama insan, manusia ni ada kelemahan. Jadi bila kita tengok orang, jangan tengok kelemahan dia, keburukan dia. Kita kena tengok apa kebaikan dia, barulah kita akan dapat kebaikan. Kalau kita melihat keburukan orang, keburukan tu akan datang dalam diri kita. Pertama sekali, tengok orang buat kerja tak elok ni, dia jadi sensasi, jadi modal cakap pun jadi sedap lah. Apalagi orang tu ustaz, ada buat kerja tak betul, ustaz kan, main dia tu ustaz tapi buat kerja tak betul, ini kalau kita bercakap sedap, sebarkan berita ni. Itu yang kita kena, jangan tengok in the first place, jangan tengok keburukan dia. Makna keburukan tu ada tapi kita tak ambil, kalau mudah kata tak ambil pon. Keduanya, pertamanya bila kita bercakap tentang keburukan dia, keburukan, dosa keburukan tu datang pada kita. Keduanya, bimbang-bimbang dia jadi contoh, ustaz pun boleh buat takkan aku tak boleh. Bimbang, jangan tengok keburukan orang. Tengoklah kebaikan dia, dan bila tengok diri kita, tengoklah keburukan yang ada pada diri kita ni, kelemahan, kekurangan kita, diri kita ni. Dan seterusnya, kita tak boleh guna mata lihat maksiat. Saya bukan buat, saya tengok aje, tengok pun dapat semangkuk.
hal maksiat ni, kita kena guna mata untuk melihat jalan pergi tempat-tempat yang membawa kepada taat, macam datang solat berjemaah, datang majlis-majlis pengajian. Guna mata tu untuk ikut jalan tu, jangan guna mata pergi tempat maksiat. Yang ketiga, dan tengok maksiat. Yang keempat, yang keempat ni, jangan kita guna mata melihat sesuatu dengan menghina. Sebaliknya, kalau kita tengok satu makhluk tu dengan kedaifan dia, kelemahan dia, kekurangan dia, jaga je hati, jangan ada rasa ish dia ni. Kita kena tengok diri kita macam mana aku boleh tolong dia, macam mana aku boleh tolong dia. Orang miskin, pakai pun tak sempurna, datang kita, jumpa kita, rupa dia pun macam tu, jumpa rupa dia tak ada keupayaan nak beli sabun mandi umpamanya. Dia berdiri kat dia, dekat kita, baru dia dah datang. Jadi kita jangan tengok dia sebagai satu kehinaan. Kita kena tengok macam mana aku boleh tolong dia, belikan sabun mandi ke, belikan pakaian ke, beri dia makan ke. Hingga kita ni untungnya melihat seekor binatang umpama anjing yang dahaga, beri dia minum pun dapat pahala yang bukan kecil, besar pahala tu. Dan yang kelima, janganlah tengok sesuatu yang melalaikan. Sebaliknya, tengoklah sesuatu yang boleh membolehkan kita, umpama tengok barang. Tengok barang ni, oi lalai kita dekat macam-macam rupa barang, buah ke, pakaian ke, sampai jadi lalai. Tapi kita tengok tu untuk buat pilihan terbaik setakat tu. Begitulah tuan-tuan dan puan-puan. Jadi kita terus pergi muka surat 3, yang dikatakan aurat ni, macam mana kata aurat yang kita tak boleh tengok tu. Aurat atau sesuatu yang merangsang syahwat ni, aurat bererti bahagian anggota tubuh yang wajib disembunyikan daripada dilihat. Anggota tubuh ni jangan kelihatan, wajib disembunyikan pada hukum Allah. Bahagian yang menjadi aurat itu wajib disembunyikan dengan pakaian yang memenuhi syarat menutup aurat oleh yang empunya anggota supaya ianya tidak dilihat. Pakaian yang memenuhi syarat untuk aurat ni dua, satu, tidak menampakkan zat aurat. Zat aurat ni kulit lah, jangan kelihatan kulit bahagian aurat tu. Jadi pakaian berbelah atau terbelah, bertebu, berlubang dan nipis di bahagian yang dihukumkan aurat tidaklah menepati dengan syarat ini. Kita pakai pakaian dah baguslah, tutup bahagian aurat kita, tapi mana ada bahagian yang dihukumkan aurat tu bertebu, terbelah atau jarang di situ, menyebabkan berbayang nampak tu, jadi tak boleh. Dan keduanya, kita kena menghilangkan susuk tubuh badan yang menjadi aurat. Pakaian yang ketat, tidak longgar, yang tidak menghilangkan susuk tubuh yang menjadi aurat, had aurat, tidak memenuhi syarat-syarat ini. Pakaian yang bonjolnya timbul, lengkungnya timbul, nyatalah fit dengan badan dia. Macam orang yang bersukan gym rama tu, kulit dah tak nampak dah, tetapi bentuk tu tak hilang pun tidak dinamakan menutup aurat. Jadi yang empunya badan wajiblah jaga aurat, yang empunya mata, bicara kita mata, wajib menjaga matanya dengan menahan daripada melihat aurat tu, jangan tengok. Ini cabaran ni, cabaran. Dan ini kerja besar tuan-tuan dan puan-puan. Kita nak dapat nak jaga iman, nak jaga solat khusyuk, tengok aurat. Bila tengok aurat, maknanya kita melakukan yang haram, iman rosak. Bila iman rosak, sembahyang takkan khusyuk, sembahyang takkan khusyuk. Kejayaan di sisi Allah apabila iman kita kuat dan solat kita khusyuk.
Jadi tumpuan kita sekarang amalan di luar solat. Jadi persoalan had anggota yang dihukumkan aurat ni bergantunglah kepada keadaan seseorang. Pertama, diri sendiri. Diri sendiri ni tidak ada batasan anggota yang wajib disembunyikan daripada penglihatan diri sendiri. Termasuklah alat kelamin ini satu, ini satu pendapat lah. Mana alat kelamin ini, dia ada ulama kata dia bukan aurat, namun tengok dia makruh. Kalau tengok dia tanpa hajat jadi makruh. Tapi ada ulama Islam kata walaupun alat kelamin kita sendiri, kita tak boleh tengok dia aurat. Jadi tak sama pendapat ulama ni. Saya memilih yang kata makruh, jangan tengok tak pasal lah. Tapi kalau siapa-siapa dan berpegang pada yang haram, memang ada ulama yang mengatakan walaupun alat kelamin sendiri haram dia tengok, melainkan jika ada hajat. Penglihatan sendiri, melihat alat kelamin sendiri hukumnya makruh. Penglihatan sendiri itu hendaklah ditundukkan, dihalang daripada melihat alat kelamin sendiri, melainkan sekiranya ada hajat, seperti untuk menyapu ubat pada bahagian tu, atau membuang sesuatu yang perlu dibuang, seperti semut yang sedang gigit. Puaslah kita melalui tangan dan kain pakaian kita ni, lepas saja dia gigit lagi. Jadi kena tengoklah kat mana benda ni. Masa tu ada hajat, boleh tengok. Melihat alat kelamin sendiri, ini berikutnya, melihat alat kelamin sendiri walaupun dia pada setengah ulama dia bukan aurat, namun tengok dia makruh. Tapi jika boleh merangsang syahwat atau boleh menjadikan fikiran kita terdorong memikirkan sesuatu yang berkaitan dengan syahwat, hukumnya haram. Maka penglihatan sendiri hendaklah ditahan, dihalang daripada melihatnya walaupun ianya bukan aurat pada setengah ulama. Baik, itu alat kelamin. Cuma yang lebih sopannya macam tu lah, bila kita seorang-seorang pun sekurang-kurangnya benda Allah tu bertutup lah, tidaklah open begitu. Sekarang apakah batas aurat lelaki sesama lelaki? Batasan aurat lelaki bersama lelaki adalah anggota di antara pusat hingga ke lutut, bukan pusat dan lutut. Banyak orang kita tanya apakah aurat lelaki, apakah batasan aurat lelaki, dia kata pusat dan lutut. Kalau pusat dan lutut pakai plaster je. Jadi anggota antara pusat hingga ke lutut, bahagian aurat itu wajib ditutup, tidak boleh dilihat dan diperlihatkan. Bahagian tubuh badan yang tidak menjadi aurat, umpamanya belakang kita, orang lelaki, lengan kita, sunat ditutup untuk kelihatan lebih sopan dan menghindarkan fitnah. Jika lelaki melihat mana-mana bahagian anggota lelaki yang bukan aurat menjadi syahwatnya terangsang, ni orang luar biasa je ni, tengok belakang orang pun tak boleh, maka hukum melihatnya itu haram bagi orang yang punya mata tu. Tuan mata wajib menjaga pandangan matanya supaya tidak melihat bahagian anggota yang merangsang syahwatnya walaupun ia bukan aurat. Itulah, kalau kita sesama lelaki ni aja, anggota antara pusat hingga ke lutut wajib ditutup. Tetapi selain itu, termasuklah badan kita ni, sunat ditutup. Tetapi jika ada orang punya mata, tengok belakang lelaki pun jadi lain, maka dia jagalah mata dia, janganlah tengok. Sekarang lelaki bersama wanita mahramnya yang dia tak boleh menikah, haram dinikahi, seperti anak, kakak, adik perempuan, ibu mahram kita. Jadi kalau kita lelaki, depan kita perempuan yang kita tak boleh menikah, jadi aurat kita yang kita wajib jaga tu macam kita bersama lelaki lah. Tapi tuan mata kena jaga mata.
walaupun adik-beradik, walaupun adik-beradik, dan fitnah-fitnah tentang sumbangan mahram ni memang berlaku akibat daripada aurat ni lah yang tidak dijaga. Maka kena jagalah. Sekarang lelaki di hadapan wanita ajnabi depan kita, perempuan tu kita boleh menikah dengan dia, apakah aurat kita yang kita kena wajib jaga? Aurat lelaki di hadapan wanita ajnabi adalah seperti aurat lelaki sesama lelaki, dan hukum-hukum berkaitan. Maknanya samalah parah pusat ke lutut. Perempuan ni kita boleh menikah pusat ke lutut, tetapi sunat tutup seluruh tubuh, itu lebih sopan dan menghindarkan fitnah. Sekarang aurat wanita di hadapan lelaki ajnabi, maknanya tuan tubuh kena jaga aurat dia, tuan mata kena jaga mata dia. Baik, aurat wanita di hadapan lelaki ajnabi ialah seluruh anggota tubuh selain muka dan dua pergelangan tangan, wajib ditutup. Bahagian aurat itu wajib ditutup, tidak boleh dilihat dan diperlihatkan. Bahagian tubuh badan yang tidak menjadi aurat bagi perempuan ini muka lah dan dua pergelangan tangan, sunat ditutup untuk kelihatan lebih sopan dan menghindarkan fitnah. Daripada setengah ulama yang mengatakan muka wanita ni tidak menjadi aurat, tetapi ulama tak sama pendapat lah, muka ni aurat ke tidak aurat ke muka wanita ni. Ada ulama kata bukan aurat, ada yang kata aurat, kena ditutup. Jika anggota yang bukan aurat macam muka tadilah boleh menjadi persona seperti di muka yang terlalu cantik, ia wajib ditutup, dia jadi persona. Satu orang tengok naik tak tidur malam orang tu, takdir. Tuan-tuan dan puan-puan, ambil maklum, di zaman Nabi ada seorang lelaki nama dia Dahiyatul Kalbi. Dia ni muka dia mirip muka perempuan, jadi manusia lelaki biasa tengok muka ni pun ada persona dia. Nabi suruh dia pakai purdah. Zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang lelaki nama dia Dahiyatul Kalbi berpurdah kerana muka dia comel. Orang lelaki tengok pun boleh jadi jatuh hati. Jadi ada persona lah muka dia tu, jadi dia pakai purdah, nama dia Dahiyatul Kalbi. Jika melihat anggota yang bukan aurat tetapi boleh merangsang syahwat, yang punya mata wajiblah jaga pandangan matanya supaya tidak melihat bahagian anggota tersebut. Ini tuan mata kita lah, orang lelaki depan kita wanita, kita boleh menikah dengan dia. Jadi had yang boleh, yang makna bukan aurat, ialah muka dan dua pergelangan tangan. Ini menurut pandangan sebagian ulama. Tuan-tuan dan puan-puan, ulama yang kata muka bukan aurat juga bersetuju jika muka tu ada persona, dia wajib ditutup. Itu tidak ada khilaf. Asalnya muka wanita ni aurat ke tidak aurat, tak sama pendapat. Ada yang kata aurat, ada yang kata tidak. Ulama yang kata bukan aurat pun berpendapat, berhukum, jika muka itu, tengok muka dia boleh mendatangkan persona bagi orang biasa, maka muka itu juga wajib ditutup, dihukumkan sebagai aurat. Sebuah hadis, jika melihat anggota bukan aurat tetapi boleh merangsang syahwat, yang mempunyai mata wajib menjaga mata, pandangan matanya, supaya tidak melihat bahagian anggota yang dihukumkan aurat. Sebuah hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam bermaksud Sayyidatina Aisyah radhiyallahu anha, isteri Nabi sallallahu alaihi wasallam, meriwayatkan bahawa Asma binti Abu Bakar, Asma ni kak dia, kak pada Aisyah radhiyallahu anha, pernah masuk rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dia nak menggali ziarah adik dia, dengan berpakaian nipis,
sehingga nampak, mana berbayang lah, nampak berbayang kulit dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berpaling muka dan bersabda, "Hai Asma, sesungguhnya seorang perempuan yang sudah didatangi haid tidak patut tubuhnya diperlihatkan, melainkan ini dan ini." Sambil baginda sallallahu alaihi wasallam menunjukkan had muka dan juga kedua telapak tangan. Jadi hadis ini menjadi asas pendapat sebagian ulama, kata muka bukan aurat, sebab Nabi dalam memberi panduan pada Asma yang berpakaian agak jarang, jadi tak patutlah pakai jarang ni maksudnya, dan maknanya wajib ditutup, jangan sampai orang melihat yang muka dia tak patut, tubuh dia tidak patut diperlihatkan, melainkan melainkan Nabi tunjuk ini, Nabi tunjuk muka dan ini, dua pergelangan tangan. Itulah asasnya, sebagai ulama kata tidak aurat. Tapi ulama yang ini juga berpendapat jika muka itu mendatangkan pesona, hukumnya aurat, tidak boleh tengok. Dia kena tutup muka dia, dan juga tuan mata kena jaga mata dia. Tuan-tuan dan puan-puan, semasa ayat 31 dari surah An-Nur, ayat 31 surah An-Nur, Allah Ta'ala turunkan firman, "Wa qul lil mu'minat yaghdudna min absarihinna wa yahfazna furujahunna wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Al-ayat. Nabi diperintah oleh Allah, beritahu wanita-wanita beriman, hendaklah mereka melabuhkan tudung kepala mereka hingga bawah dada. "Wal yadribna bi khumurihinna ala yujubihin." Khumur ni tutup kepala, ala yujubihin bawah dada. "Wa yahfazna furujahum juhunna," dan hendaklah dia jagalah, jangan melakukan perbuatan zina. "Wala yubdina zinatahunna illa ma zahara minha." Perhiasan dia pun jangan dizahirkan, melainkan kadar yang apa yang boleh ditengok. Makna kalau muka bukan aurat, jadi kalau di muka tu ada apa perhiasan tertentu, umpamanya tindik hidung, itu bolehlah. Tapi bahagian leher ni, maknanya apa ni, gantai, loket, itu perhiasan yang kena ditutup, sebab Allah Ta'ala kata labuhkan, tutup kepala hingga bawah dada. Tuan-tuan dan puan-puan, ayat ni turun pada malam hari, ayat ni turun malam hari, esok hari tu tidak ada perempuan mukminat yang keluar rumah melainkan sudah mutahajibat, sudah berhijab. Besok zaman tu tak ada SMS, tak ada WhatsApp, tak ada apa. Ayat tu turun pada Nabi, maknanya penyebaran ilmu ni cepat zaman Nabi, lebih cepat daripada yang kita ada, alat-alat komunikasi moden. Malam turun, besok tak ada wanita yang beriman keluar dalam keadaan tidak berhijab. Dan kita pun tahu negeri yang turun wahyu, Mekah, Madinah, Saudi, itulah pakaian untuk aurat daripada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tutup. Cuma perbahasan ulama asy, muka tu sunat ditutup, kalau mengikut ayat tu tadi. Ini perbincangan ulama. Dia bukan aurat, sebab boleh juga menutup, maknanya melabuhkan, tutup kepala hingga bawah dada, muka masih boleh terbuka. Macam perempuan-perempuan kita lah, melabuhkan tudung kepala hingga bawah dada, muka masih terbuka. Jadi dengan ini tak samanya pendapat ulama muka tu aurat atau tidak. Tetapi yang kata bukan aurat pun, dia berkata jika muka tu ada personanya, wajib ditutup.
Demikianlah masalah aurat ni. Jadi tuan tubuh jagalah aurat, tuan mata jagalah mata. Sekarang wanita bersama lelaki, adik-beradik mahram, adik-beradik dia lah, dia tu wanita. Apakah batas had aurat dia? Aurat wanita bersama lelaki mahramnya, macam ayah dia, adik-beradik lelaki dia, sama seperti aurat lelaki bersama lelaki dan hukum berkaitan. Maknanya yang wajib ditutup pusat dan lutut. Itu asal macam tu. Tetapi lain daripada aurat ni, kalau dia boleh mendatang persona, wajib ditutup. Tuan-tuan dan puan-puan, boleh jadi orang-orang kadazan, orang Iban di Sabah Sarawak ni, wanita-wanita dia dululah, sekarang saya pun tak tahu, kita tahu askar-askar kita yang pergi ke sana tahun-tahun 60-an 70-an, dia bawa balik gambar wanita wanita Iban Kadazan ni, dia pakai pakaian ni lah, dia pakaian dia maknanya buah dada dia open. Okey, dari segi aurat memanglah itu bukan aurat asalnya, tetapi jika penglihatan itu boleh mendatang persona, boleh mendatangkan berahi, wajib ditutup. Jadi macam apakah cerita orang sana ni, dia boleh tak tutup lah. Jadi macam menepati juga hukum aurat tu. Tetapi macam mana pun, bagi kita tengok anggota wanita walaupun dia adik-beradik, lebih daripada had pusat hingga lutut ni memang datang persona. Jadi betul lah, wajiblah ditutup, dan kita wajiblah jaga pandangan mata. Wanita bersama wanita yang tidak Islam, wanita sama wanita, dia macam lelaki sama lelaki. Ada bawah ni, wanita sama wanita ni anggota auratnya sama seperti aurat lelaki sama lelaki, anggota pusat hingga ke lutut. Wanita Muslim dengan wanita bukan Islam, aurat wanita Muslim terhadap wanita yang tidak Islam seperti auratnya terhadap lelaki ajnabi. Macam perempuan kita, dia ni boleh menikah dengan lelaki depan dia tu, apakah aurat dia? Itulah, semua anggota tubuh selain muka dan pergelangan tangan dan hukum-hukum yang berkaitan. Maknanya jika lain lebih daripada aurat ni, kalau boleh mendatang ke persona, wajib ditutup dengan wanita-wanita yang bukan Islam. Begitulah ketetapan hukum Allah Ta'ala dalam hal aurat yang kita kena jaga. Tuan mata jaga mata, tuan tubuh jaga aurat. Kita tengok perhatian, perhatian ni kesimpulan dia lah. Melihat aurat hukumnya haram sekalipun tidak terangsang syahwat. Batas aurat tu bila kita tengok, walaupun tak mendatangkan syahwat, hukumnya haram. Macam lelaki sama lelaki pakai seluar pendek, apa ada hal? Kita tengok tak ada, biasa kita pun dah kalih tak ada apa. Jadi bahatu aurat, tuan mata kena jaga jangan tengok, tuan tubuh yang kena tutup, tapi dia tak tutup, kita jangan tengok tuan mata. Pasal kita pun sedang membicarakan mata. Demikian juga melihat sesuatu yang boleh menyebabkan seorang itu terangsang syahwat adalah haram. Jadi tuan mata kena jaga. Aurat ni, bangkit aurat, bangkit aurat, haram, tak boleh tengok. Tetapi yang bukan aurat, kalau boleh merangsang syahwat, tak boleh tengok. Tuan mata wajib menjaga penglihatannya supaya tidak melihat pandangan-pandangan yang berkaitan dengan nombor dua di atas, iaitu melihat sesuatu yang boleh menyebabkan terangsang syahwat. Dia bukan aurat tapi boleh terangsang syahwat. Jadi tuan mata wajiblah menjaga penglihatan supaya tidak melihat pandangan-pandangan di pandangan dua di atas. Ini meliputi bahagian tubuh, anggota tubuh yang bukan aurat. Begitu juga kemaluan binatang atau mana-mana bahagian anggotanya. Kemaluan manusia tak boleh tengok lah, melainkan diri sendiri. Ada khilaf ulama, ada yang kata tak boleh tengok melainkan dengan hajat, ada yang kata sebab dia aurat melainkan, tapi ada yang kata boleh aja tapi makruh. Jadi bahagian anggota tubuh yang bukan aurat kena jaga. Kalau dia boleh merangsang syahwat, jangan tengok. Kemaluan binatang ataupun mana-mana bahagian anggotanya. Kemudian melihat filem,
video, gambar-gambar, lukisan dan apa sahaja benda bernyawa atau tidak bernyawa yang boleh menarik perhatian atau fikiran sehingga terangsang syahwat, kita kena jaga mata, tak boleh tengok. Macam kita tengok gambar, gambar ni actually kertas, gambar tu kertas, tapi kertas tu ada gambar yang boleh merangsang syahwat, gambar porno, gambar lucah. Demikian juga filem, filem ni kita tengok macam tengok TV, dia screen TV ya, asalnya boleh tengok, tetapi pandangan itu boleh merangsang syahwat, maka itulah dilarang kita melihat. Pembersih kotoran mata akibat daripada melihat aurat atau melihat sesuatu yang boleh menyebabkan terangsang syahwat adalah melihat ayat-ayat Allah. Tuan-tuan dan puan-puan, melihat ayat-ayat Allah ni kita akan sambung lah kuliah akan datang, dia besar juga bicaranya. Cuma hari ni kita ambil maklum yang dikatakan ayat Allah ni, pertama Quran lah, kena guna mata tengok Quran. Tuan-tuan dan puan-puan, Quran ni kita tengok pun ada pahala, apa lagi kalau baca, apa lagi kalau faham, apa lagi kalau beramal dengannya, apa lagi kalau menyampaikan dengan-dengannya. Jadi Quran ni ini adalah satu kitab. Jangan sama sekali kita silap cakap apa guna baca Quran kalau tak faham. Ayat ini, percakapan ini bercanggah dengan Quran dan hadis. Quran ni tengok pun ada pahala, kemudian baca faham tak faham ada pahala. Jadi kalau kita kata apa guna baca Quran kalau tak faham ni, ayat tu bercanggah dengan Quran. Cuma kita boleh kata eloklah kita baca Quran dengan kefahaman, pahala pun akan bertambah berbanding kita baca tak faham apa, masih ada pahala. Kalau faham, pahala itu akan bertambah. Jadi ayat Quran dan ciptaan alam semesta ni sepenuh-penuhnya ayat Allah. Pergerakan bumi mengelilingi matahari, bulan mengelilingi bumi, bulan, matahari beredar pada orbitnya, matahari, bumi juga beredar pada orbitnya bersama bumi mengelilingi matahari. Di sana ada planet-planet lain juga bergerak pada orbit masing-masing mengelilingi matahari dengan kelajuan yang sangat laju. Bumi ni dia bergerak mengelilingi matahari ni, satu jam dia pergi sampai 73 ribu batu sejam. Mana ada kenderaan selaju, kenderaan darat tak ada 73 ribu batu sejam. Kalau udara ni roket lah, lebih daripada itu. Sejam bumi ni memusing matahari, mengenai matahari sejam 73 ribu batu kelajuan dia. Jadi sedangkan bersama bumi ni ada planet lain bergerak, dan di angkasa raya ni berbilion-bilion makhluk Allah Ta'ala, dalam bentuk planet, bentuk matahari. Matahari yang kita nampak satu ni, ni satu, sebenarnya di sana tu ada million matahari, masing-masing ada sistem cakrawala dia dan bergerak di angkasa raya. Jadi ilmu astronomi menolong kita melihat ayat-ayat Allah dengan kefahaman dan boleh menguatkan iman. Dan dalam diri kita ni sepenuh-penuhnya ayat Allah. Kita dapat melihat satu melalui mata. Jadi tuan-tuan dan puan-puan, kita azan, lepas azan kita buka soalan berkaitan dengan apa yang kita bicarakan malam ni, ataupun soalan-soalan berkaitan dengan solat. Kita buka soalan selepas azan insya-Allah taala. Pengajian kita tangguh sampai sinilah. Melihat ayat-ayat Allah akan bersambung. Allahu akbar. Allah.
sallallahu Muhammadur Rasulullah. لا حول ولا قوة إلا بالله. لا حول ولا قوة إلا بالله. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita buka soalan. Apakah maksud solat menghormati waktu? Solat menghormati waktu merujuk ayat 103 dari surah An-Nisa. Hafizu al-am. Innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya solat itu, solat di sini merujuk pada solat fardu yang 5, menjadi kewajipan ke atas orang beriman mengikut waktu yang sudah ditentukan. Sekarang masuk waktu insya'. Setiap orang beriman wajib sembahyang insya' dalam tempoh waktu ini, sebelum habis waktu dia. Insya' ni kita nak buat contoh banyak sikit pasal waktu panjang. Contoh subuh, kita dalam satu perjalanan kepada satu destinasi. Kalau kita sampai destinasi, waktu subuh akan habis. Jadi kita wajib sembahyang dalam perjalanan itu, umpama dalam kapal terbang. Tapi masa nak semayang tu, kita wajib bersihkan tubuh badan. Wuduk, kalau bernajis kena bersihkan. Wuduk tak ada, kena angkat hadas kecil, semua ni. Tapi tak ada air untuk kita bersuci. Maka bolehlah di bertayamum untuk membolehkan kita solat. Debu pun tak ada dalam kapal terbang, nama Nabi debu. Maka kewajipan semayang itu tidak gugur walaupun air tak ada, debu tak ada. Kita tak boleh kata macam mana nak semayang dan kapal terbang, air tak ada, debu tak ada. Tak boleh, kena semayang. Apa cara? Hingga dalam keadaan tak bersih tubuh badan, dalam keadaan aurat tak cukup tutup, dalam keadaan kiblat pun di mana, namun semayang subuh tu kena dilakukan dalam waktu tu. Jadi hormat waktu maknanya membesarkan Allah dengan solat tu dalam waktu itu. Itu maksud solat menghormati waktu, membesarkan Allah dalam waktu itu dengan solat itu. Cuma solat menghormati waktu ni wajiblah diqadha bila sampai destinasi, kalau waktu dah habis. Kebetulan waktu masih ada, bukanlah qadha, ulang saja. Kita dah sembahyang tadi, ulang saja i'adah. Tuan-tuan dan puan-puan, ada masa kita datang lewat menyertai solat berjemaah. Maknanya kita sampai ni
orang dah semayang dah, imam pun dah membaca dah. Jadi tindakan kita pertama sekali, kita posisikan diri kita dalam kedudukan yang betul dari segi saf. Di mana kita kena tengok imam di mana, dan kita ambil tempat belakang imam pada saf itu paling dekat dengan imam, kanannya atau kirinya. Kalau di kanan, katakanlah imam di sini, kita datang saf nombor 5. Saf nombor 5 ni ada 5 orang. Bila 5 orang, seorang tengah, 2 kanan, 2 kiri. Jadi kita mulakan dengan kanan. Itulah tempat yang paling dekat dengan kita, bagi kita. Bila datang pula orang berikutnya, dia ambil saf kiri, kanan, kiri. Imam senantiasa di tengah mengikut setiap saf, dan jika nak lebih pun seorang belah kanan. Bila dah posisikan diri kita, terus takbir. Kita jangan tunggu ada orang, imam tengah duduk tahiyat awal, dia tunggu. Dia dah rugi lambat. Lambat rugi menjelaskan soal jemaah, dah rugi dah. Dia tunggu lagi imam nak selesaikan tahiyat awal. Sebenarnya dia posisikan diri dia pada tempat yang betul, dia pun takbiratul ihram dan ikut imam. Sekiranya imam sedang baca Fatihah, dia dengar saja. Masa itu iftitah pun gugur sunatnya. Dia kena dengar Fatihah imam. Tak sunat dia baca, sunat baca iftitah gugur. Kerana mendengar bacaan imam tu lebih kuat suruhannya berbanding dengan iftitah. Kalau kita masuk-masuk, imam tengah baca surah, kita terus baca Fatihah. Sedang molek, kita habis baca Fatihah, imam masih dalam surah, maknanya kita orang muafiq. Tetapi kita tak habis baca Fatihah, imam dah turun rokok, kita tak habis lagi, maka kita orang masbuk, maka kita ikutlah imam rokok walaupun tak habis Fatihah. Jadi orang masbuk ni, dia tak sempat masa daripada takbiratul ihram sampai imam rokok tu, dia tak sempat habis Fatihah, maka dia ikut imam rokok. Fatihah bergantung pada imam. Itulah panduan. Kalau kita sampai imam dah i'tidal, kita takbiratul ihram, imam i'tidal, kita ikut saja i'tidal. Dan ada orang dia takbiratul ihram, imam dan rokok, tapi imam dia tak perasan. Sunatnya imam kalau dia tahu orang baru masuk untuk bersama dengan dia, dia menunggu, sunat menunggu. Tetapi dia tak tunggu, menyebabkan makmum sudah takbiratul ihram, makmum turun, imam naik. Makna makmum tak dapat rokok bersama imam seketika, satu lahza. Jadi makmum masbuk, tetapi dia tak dapat rakaat. Kalau dia dapat rokok pada kadar satu lahza bersama imam, dia dapat rakaat walaupun Fatihah tak habis. Tapi kalau tak dapat rokok bersama imam, dia dapat pahala semayang bermula daripada yang dia meniat ikut imam, tapi tak dapat rakaat. Bila imam salam, dia cukupkanlah rakaat bagi semayang dia. Ini panduan-panduan. Jadi kita dah cakap dulu masa kita bercakap tentang masbuk, tapi saya tengok masih ada orang dia tak ikut panduan. Orang masbuk mengikut imam. Bila tuan-tuan kita ya. Okey, soalannya atas kemampuan. Jadi orang tu tak boleh nak sujud. Dia ada yang mengatakan dia sujud dia tu dia buat macam cukup. Saya pun dengar orang terjemah lah. Dia ni WhatsApp ni ya. WhatsApp. Tuan-tuan, puan-puan, belajar ni bergurulah. WhatsApp ni boleh baca, boleh dengar, tapi kalau nak pakai ambil pengesahan lah. Jadi orang yang soalan dia, orang dia tak boleh turun sujud di lantai. Jadi WhatsApp tu kata dia kena sujud dengan rokok tapi kepala bawah sikit ya. Tidaklah begitu panduannya. Kita dah bercakap dulu ni, nantilah kita. Saya percaya nampak orang-orang yang menunggu ni ada hal nak balik cepat, nak semai cepat ya. Jadi kita boleh timbulkan soalan berikut, kita buat pencerahan lain insyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin.
Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa alihi wa sahbihi ajma'in. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim. Ampunilah dosa-dosa kami ya Allah dan rahmatilah kami. Ampunkan dosa ibu ayah kami, rahmatilah mereka dan berkasihan belaslah pada mereka. Ampunkan juga dosa pasangan hidup kami, anak-anak kami dan mereka-mereka berada di dalam tanggungjawab kami ya Allah. Ampunilah dosa mereka semua, rahmatilah mereka semua. Berikanlah kami dan juga mereka semua hidayah-Mu, taufik-Mu untuk kami secara bersama bersungguh-sungguh mentaati-Mu ya Allah hinggalah akhir hayat kami. Ya Allah, apalah kiranya dengan rahmat-Mu jua, berilah keampunan, rahmat, hidayat, pimpinan dan pertolongan kepada pemimpin-pemimpin umat Islam ya Allah, supaya mereka memimpin umat mengikut jalan yang mendatangkan redha-Mu dan syurga, selamat daripada neraka-Mu dan murka-Mu ya Ar-Rahman Rahim. Ampunkan dosa semua Islam yang masih hidup maupun yang telah mati. Jadikanlah perhimpunan kami ini perhimpunan yang dirahmati. Perpisahan kami sesudah ini terpelihara daripada noda dan dosa. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa alihi wasahbihi. Walhamdulillahirabbil alamin.